Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mate, uh, di perkuliahan biokimia. Pada hari ini kita uh, kuliahnya pakai video seperti ini. silahkan dipahami untuk lipid ya sebagai bahan untuk kita UTS. Nah, minggu lalu kita sudah terakhir membahas uh, syarat tuntas asam lemak. Ya, asam lemak itu adalah salah satu jenis lipid. Nah, minggu ini kita akan selesaikan tentang jenis lipid yang lain. Nah, eh yang eh, jenis lipid yang pertama adalah triasil gliserol atau trigliserida atau nama lainnya adalah lemak. Ya, jadi eh triasil gliserol kita bahas. Sekarang kita bahas Uh, jenis lipid yang baru namanya ada adalah triasil gliserol atau disingkat dengan TAG atau nama lainnya adalah trigliserida atau uh, lemak. Nah, triasil gliserol namanya aja triasil gliserol. Berarti ada tri itu tiga, ada asil dan ada gliserol. Nah, uh, triasil gliserol ini sebenarnya uh, penyusunnya itu adalah tiga asam lemak dan gliserol nah tiga asam lemak dan gliserol gugus hidroksil polar dari gliserol gliserol itu kan ada OH nya ya nah gugus hidroksil polarnya itu dan polar dari gugus asam lemak itu terikat dalam eh, ikatan ester. Oke, okay, ikatan ester itu antara apa dengan apa? Jangan terbalik dengan ether ya. Oke, okay, baik. Nah, ini adalah struktur dari TAG atau triasilgliserol ya atau trigliserida tadi. Jadi saya bilang bahwa triasil itu adalah e, merupakan gabungan dari gliserol ya, ini gliserol. Struktur gliserol itu yang pink ini ya. Sama dengan yang pink ini. Oke, okay. juga sama dengan ini ya. Nah, gliserol ini akan berikatan ester ya tadi yang e, ikatan esternya itu adalah gugus Polarnya, jadi e, gliserol itu berikatan dengan tiga asam lemak. Anda lihat ini asam lemak ya, ini bagian kepalanya ya, COO, uh -uh. kemudian ini adalah e, ekornya yang terdiri dari rantai hidrokarbon. Kemudian ini juga ini kepalanya COO, dia berikatan dengan gliserol tadi. Kemudian ini ekornya ini juga begitu ini ekornya atau rantai hidrokarbon ini kepalanya kepala dari asam lemak jadi triasil gliserol atau trigliserida atau TAG itu terdiri dari e, tiga asam lemak yang terikat oleh satu gliserol yang e, menjadi TAG tadi oke kemudian selanjutnya adalah hidrolisis TAG atau hidrolisis triasil gliserol. Oke, okay, baik. Hidrolisis eh, TAG seperti di slide. Jadi, jika TAG itu dihidrolisis, hidro itu air, lisis itu pecah. Jadi, ditambah air agar bisa memecahkan TAG, maka hasil hidrolisis TAG atau triasil gliserol itu akan menghasilkan 3 asam lemak dan 1 gliserol. Nah, sekarang kita lihat oke. Okay. Uh, ya. Yeah. Anda lihat struktur triasil gliserol itu seperti ini ya. Ini TAG. Jika ditambah dengan air, itu dia akan berubah menjadi gliserol dan tiga asam lemak oke, jadi saya ulangi uh, ikuti kursornya ya uh, panah ini ya ini triasil gliserol jika ditambah dengan air di dalam satu molekul TAG itu untuk memecahkan butuh tiga air maka dia akan menjadi gliserol dan uh, asam lemak anda lihat struktur gliserol itu seperti ini Oke. Okay. Ini sering juga saya gunakan sebagai uh, soal di UTS ya, kalau tidak salah. Jadi ini gliserol ya. Anda lihat dia punya OH 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 ya kan? Nah, OH OH inilah biasanya kalau suatu molekul yang banyak OH-nya itu dia sifatnya polar. Nah, OH OH ini dalam pembentukan TAG dia akan ketemu dengan OH yang lain dari asam lemak karena di gliserol ini tangan yang mengikat OH itu ada tiga ini satu OH ini dua OH terus yang terbawah ini ada tiga OH Berarti dia harus ketemu dengan OH yang jumlahnya juga tiga. Ini ketemu dengan OH, ini juga ketemu dengan OH, dan ini juga ketemu dengan OH. Maka dia butuh tiga asam lemak. Ini asam lemak satu, ini asam lemak dua, dan ini asam lemak tiga. Jadi yang berikatan itu adalah OH-nya. OH dari asam lemak ketemu OH dari gliserol. OH dari asam lemak ketemu OH dari gliserol dan OH dari uh, asam lemak ketemu dengan OH dari gliserol kemudian berikatan dan H2O nya jadi ini OH dan OH itu keluar dua h hanya dan satu O nya jadi uh, keluar H2O jadi dalam pembentukan triasil gliserol itu akan keluar 3 H2O ini keluar H2O nya jadi tinggal O saja yang ketemu dengan C ini kemudian ini juga H ketemu OH sehingga O saja yang ketemu dengan C. Kemudian ini ya, OH ketemu OH maka akan keluar H2O. H-nya 2, o hanya 2 o nya 1 berarti tinggal O1 yang berikatan dengan C. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi hidrogenasi minyak tumbuhan. Hidrogenasi Hidrogenasi itu berarti penambahan hidrogen. Jika hidrogen ditambahkan pada beberapa ikatan rangkap minyak tumbuhan, maka akan menjadi seperti lemak hewan. Baik secara fisik maupun kimia. Akibat akibatnya minyak tumbuhan menjadi padat pada suhu kamar, misalnya pada pembuatan mentega. Jadi, minyak itu jika dihidrogenasi, jika ditambah dengan H, itu menyebabkan uh, strukturnya itu menjadi dari cair menjadi padat. Nah, kita lihat pada yang hewan non ruminansia, pada lemak hewan non ruminansia, ruminansia itu berarti pemamah biak ya dia uh, apa namanya makanannya itu dari rumput-rumputan atau herbivora jadi pada lemak hewan non ruminansia misalnya babi dan ayam pada suhu kamar lemak hewan cenderung cair karena lemak pakan tidak dijenuhkan atau dihidrogenasi oleh mikroorganisme sedangkan lemak hewan ruminansia misalnya lemak sapi, lemak kambing gitu pada suhu kamar dia bentuknya padat karena lemak E, pakan akan dijenuhkan oleh mikrobia yang hidup pada rumen e, pada omasumnya atau pada perut dari e, ruminansia oke selanjutnya e, kita lanjut ke saponifikasi dari triasil gliserol Saponifikasi dari tag, jika lemak jadi tag itu kan sering disebut sebagai lemak. Ya, tag itu sering disebut sebagai lemak. Jadi, jika lemak atau jika tag itu dihidrolisis dengan alkali, jika lemak itu dihidrolisis dengan alkali, alkalinya bisa NaOH atau NaOH, bisa KOH, maka akan dihasilkan gliserol dan garam dari asam lemak. Nah, garam dari asam lemak inilah yang disebut sebagai sabun. Ya. Jadi, proses ini karena hasilnya dari saponifikasi lemak. Jadi kalau lemak kemudian dihidrolisis dengan alkali dengan NaOH maupun KOH, itu nanti hasilnya adalah sabun. Maka karena hasilnya itu sabun, maka reaksi ini disebut dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi nah eh, sabun yang terbuat dari NaOH jadi kalau basanya basa untuk hidrolisis lemak tadi berasal dari NaOH ya maka sabunnya itu eh, sabun keras eh, fungsinya adalah untuk mencuci tetapi kalau basanya itu dari KOH ya dari KOH basanya maka eh, sabunnya itu akan didapatkan sabun yang lembut. Jadi biasanya untuk sabun mandi. Jadi kalau sabun yang kasar itu seperti sabun untuk mencuci. Jadi kalau untuk sabun mencuci itu biasanya eh, apa namanya eh, jenis jenis eh, alkali yang untuk menghidrolisis lemaknya itu adalah NaOH. Tetapi kalau Uh, jenis sabun yang lebih halus itu dari KUH. Oke okay, baik selanjutnya ini adalah reaksi saponifikasi dari TAG ya. Jadi TAG atau lemak tadi bisa pakai lemak bisa pakai minyak sih ya kalau untuk membuat sabun itu. Jadi ada lemak ya ini TAG-nya atau lemaknya kemudian ditambah dengan NaOH natrium hidroksida OH itu eh, hidroksida natrium hidroksida ditambahkan eh, pada lemak atau triasil gliserol kemudian dipanaskan maka dia akan berubah menjadi garamnya ya namanya garam asam lemak, yang ini garam inilah yang disebut sebagai sabun dan ini muncul sebagai gliserol. Jadi gliserol dan asam lemak. Jadi garam dari asam lemak tadi Na-nya. Jadi kan eh, TAG tadi kan terdiri dari gliserol dan tiga asam lemak. Lah, asam lemaknya itu akan berikatan dengan Na. Asam lemak itu kan RCOO- lah RCOO ini akan ketemu dengan NaN. Na nya dari mana? Dari NaOH ini. Karena ada 3 asam lemak, maka ada 3 RCOO yang ketemu dengan Na jadi 3 RCOONa. Nah, inilah yang disebut sebagai sabun yang kita gunakan sehari-hari itu. Kemudian produk lain dari eh, saponifikasi itu apa? Gliserol. Ya, gliserol itu termasuk dalam alkanol ya, alkohol. Nah, oke. Okay. Penggunaan sabun sebagai pembersih itu memiliki kekurangan karena asam lemak diendapkan oleh Ca dan Mg yang biasa terdapat pada air sadah sehingga terbentuk semacam lendir dan merusak daya pengemulsi. Oleh karena itu dikembangkan deterjen atau sodium dodecyl sulfat Oke. Okay. Uh, kita ulangi kembali yang TAG atau triasil gliserol. TAG itu merupakan senyawa yang terdiri dari gliserol dan tiga asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester. Yang uh, membentuk ikatan ester itu adalah OH dari asam lemak ketemu OH dari gliserol. Karena OH dari gliserol itu ada tiga, maka dibutuhkan tiga asam lemak karena banyak oh nya tadi ya penyusunnya oh jadi semakin banyak oh itu biasanya semakin polar maka gliserol itu eh mohon maaf karena oh nya tadi sudah hilang ya eh jadi kalau semakin banyak oh itu kan semakin polar ya seharusnya tapi kan karena tadi berikatan dan Uh, oh hanya hilang dalam bentuk H2O oh, tadi ya tinggal O saja dalam ikatan ester tadi maka sifatnya TAG itu sangat nonpolar. Oke, okay. kemudian fungsinya dari TAG itu simpanan energi ya. Jadi sekali lagi TAG itu sering disebut sebagai lemak. Ya, kemudian ikatan ester itu akan diputus oleh enzim lipase ya. Lipase akan memutus ikatan ester, kemudian hasilnya adalah gliserol dan asam lemak karena TAG itu dibentuk oleh gliserol dan asam lemak. Oke, kemudian eh uh, kalau TAG itu sudah terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol, maka kalau di dalam metabolisme asam lemak itu bisa menjadi asetil CoA dan asam lemak berubah menjadi asetil koat dan bisa masuk ke jalur siklus Krebs untuk uh, apa namanya penghasilan energi di dalam uh, respirasi seluler. Oke. Okay. Ini pembentukan TAG tadi sudah ya, sudah saya bahas, oke. Okay. RCOO- ha? ya, kalau ini diionisasi berarti tinggal RCOO-. Main. Uh, ini adalah asam lemak R nya itu apa? R nya itu adalah ekornya jadi rantai hidrokarbonnya o RCOOH nya ini adalah kepalanya lah yang ber uh, berikatan dengan gliserol jadi pembentukan TAG itu kan asam lemak ketemu dengan gliserol ini strukturnya gliserol ya diingat-ingat nanti ditulis sendiri berulang-ulang 10 kali insya Allah sudah ingat Nah yang berikatan itu apa? Yang berikatan adalah OH ini ketemu dengan OH ini nah sehingga keluar dari OH ketemu OH itu keluar H2O sehingga menjadi seperti ini tinggal seperti ini ya jadi ini dari asam lemaknya tadi kemudian tinggal ini tinggal O ini ya tinggal ini namanya ikatan ester oke ini sama saja anda lihat oke ini gliserolnya OH dari gliserol ketemu dari OH FA itu fatty acid atau asam lemak jadi OH-nya keluar OH dan H keluar dalam bentuk H2O sehingga menjadi seperti ini triasil Jadi dalam satu kali pembentukan molekul triasil akan e, dihasilkan 3 H2O karena ini yang keluar ada 3 kali ya H2O-nya ini 1 H2O dari tangan ini menjadi 1H2O lagi ditambah ini menjadi 1H2O lagi keluarnya jadi jumlahnya adalah 3H2O